Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Bilia TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat nih mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang kami sampaikan, yang pertama di sini ada yang diam-diam mengambil video Ayu Ting Ting ketika ada di Lapor Pak. Di sini Ayu sedang taping persiapan Lapor Pak nih pemirsa. Lihat dari kejauhan Ayu Ting Ting menyapa orang-orang yang ada di sana dengan senyuman khasnya dan juga semeringahnya. Informasi yang kedua, di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting yang membagikan foto cute Ikis sangat imut Bilqis Humairah Raza. Inilah penampilan Bilqis hari ini di acara yang sangat luar biasa. Bilqis dan teman-temannya hari ini diwisuda karena berhasil bisa menyelesaikan studi bahasa Inggrisnya dan hari ini dilantik sebagai juara. Selamat untuk Bilqis Humairah Raza yang penampilannya kece banget ya pemirsa. Pemirsa tahu pakaian yang dipakai Bilqis ini mirip dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan si Gateng Zupi. Wah wah. Penampilan Bilqis Humairah Raza digadang-gadang hampir mirip dengan Zupi, yaitu member dari BTS yang memang sangat cool, ganteng, kece abis nih ya, sama-sama cool. Inilah penampilan Bilqis hari ini dan sama dengan Mbak Nurul Ragi Rustami. Udah gede nih bocah tuh, lihat Nurul Ragi Rustami. Dan ini adalah status terbaru nih ya dari salah satu sahabat. Kebetulan part 10 Ayu dan juga Victor memakai baju yang sama persis, yaitu nuansa kehijau-hijauan pemirsa. Jauh yang sangat cute, tersulang Ayu, Kim Jok Sin, Park Jimin. Tuh lihat Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Kesayangan cantik banget, feminim banget kalau pakai dress, apalagi model kayak gini. Sehat-sehat terus ya Ayu Serengi. Kebetulan Ayu Ting Ting dan Victor nih memakai baju yang serasi, yaitu nuansa kehijau-hijauan, makin segar nih pemirsa. Inilah Ayu yang selalu menebarkan senyum manisnya kepada semua orang nih. Dan kebetulan lagi yang selanjutnya Ayu dan juga Victor memakai tema baju yang sama, hijau dan juga orange. Wah selalu ya bajunya selalu mirip nih dan nuansanya sedikit mirip nih. Sehat selalu untuk Victor dan juga Ayu. Dan ada informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah yang kemarin bertanya kapan tayang Lapor Pak yang ada Ayu dan juga Victornya. Insya Allah mereka akan tampil hari Senin besok nih pemirsa. Dan oleh Lapor Pak tayang Senin 11 Juli ya, kita gelar tikal sambil nonton mereka berdua nih pemirsa. Lapor Pak Senin 11 Juli 2022 jam 21.30 di Official Trans 7. Lapor Pak bersama dengan Victor Agustino dan juga Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, besok Senin 11 Juli 2022 akan tampil lagi nih Ayu dan juga Victor yang pastinya lucu, menggemaskan dan cute. Sama lagi ada Konre dan juga Andika Pratama, pastinya seru abis nih. Siap trending kan ya para fans Api Kompak ya. Siap menanti hari Senin nonton Lapor Pak episode Afik, pokoknya 11 menit yang lalu dari para sahabat. Inilah status terbaru dari Victor Agustino yang Mimin lansir langsung dari Instagram Victor ini. Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua nih kepada Victor dan juga ITT tentunya. Jangan lupa para sahabat, Victor juga Victor Agustino akan hadir menemani kita semua di lebaran besok, yang pastinya akan menggugah perut kita semua nih bersama dengan Bunda Inul dan Ratista dalam acara yang sangat spesial. Lupa nonton ya, Sabtu 9 Juli pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ada Victor Agustino di dapur ngebul official MNC TV. Sajian istimewa spesial lebaran bersama dengan Bunda Inul dan Ratista. Selain itu juga ada Firhan MCI Masterchef Indonesia. Wah, ada nasi kebul kambing, sop kaki kambing, pastinya ada samosa ayam kari. Wah wah, dari penampilan dan juga namanya sudah menggugah selera. Bagi sahabat yang ingin melihat Victor beraksi bersama dengan resep-resep istimewanya, jangan lupa saksikan Sabtu 9 Juli pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di dapur ngebul bersama dengan Bunda Indol dan Artista tentunya. Informasi selanjutnya juga sudah tayang
yang nih ya, ada Victor Agustino yang lagi ketakutan nih menaiki sesuatu yang sangat tinggi. Wah, sama dengan Ayu Tingting nih ya, takut ketinggian. Yang mau nonton selanjutnya ada di Fidenso pemirsa. Langsung aja ke YouTube-nya Fidenso ya pemirsa. Informasi selanjutnya juga di sini ada story Ayu Tingting yang Mimin bagikan untuk sahabat-sahabat di rumah. Semoga menghibur dan juga memberikan manfaat untuk sahabat ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat mengenai Ayu Tingting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami batas ada pengecekan kesehatan gratis untuk status gizi, screening tubuh kemena ataupun penyakit bisa cek keadaan tulang, kolesterol, gula darah, asam urat dan sebagainya. Sebagai itu, jadi nanti boleh mampu ke atas karena pengecekannya gratis. Sayang, congrats for your graduation. Yeay, good job. Ye, lagi puasa ya? Pinter anak bunda. Fighting! Hello, good morning, everyone. Have you find your phone? Oh, thank you. I can find my phone anywhere. Where did you go last day? I went to the park in the morning. Then I had breakfast in the canteen. In the afternoon, I had my class. In the evening, I had a book to do. My dear office in the park. I had to go to the park to look for his phone. No, my phone isn't in the park. Let's go to the canteen. Your phone is there. Apa sih nak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah nak. Cantik banget. Apa sih Nina? Apa kos kaki? Lucu banget tapinya ya. Ya si anaknya ketawa. Tapi tetap cantik anak ayah mah dipakai. Bodinya mana? Bodinya bagus. Ayu boheha. Diapain aja kamu nak? Allah. Amin. Maaf, siapa bilang ayah ya, malu? Malu. Lucu. Mana sih ini? Makan nasi goreng akhir bulan di Halu Cafe sama plus es teh manis. Aduh, yummy banget ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada telurnya, ya favorit banget tuh. Terus juga kita bisa request kalau misalnya pengen pedas, bisa dibikin pedas tuh. Ada potongan sosisnya, sayurannya, lengkap semua. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Buat temennya. Enak banget guys. Lengkap. Ada sayurannya. Telurnya plus es teh manisnya. Ini ada juga roti bakar selai kacang coklat. Lihat, selainya kacangnya. Ini enak banget. Ini serba 20.000 juga, guys. Plus sama ini nih, ice lemon tea. So yummy. Kita cobain ya, ini enak banget.
Enak banget. Telur kacangnya enak banget. Rotinya juga crunchy. Garing-garing gitu, guys. Serba 20.000 di Dalu Cafe plus ice lemon tea. Ini udah enak banget, udah kenyang. Yang kurang di Dalu Cafe dengan harga yang sangat terjangkau. Selainnya banyak, coklatnya banyak. Yummy, guys. Dahulu Cafe. Guys, sekarang aku lagi mau makan mie gorengnya Dahulu Cafe. Lihat, ini pakai telur juga. Ini masih serba 20.000. Mie goreng plus ice lemon tea. So yummy, ini dikirimin tadi dari Dahulu Cafe. Ini kita pesan. Ini endul banget. So yummy, yummy, yummy. Ada sayurannya juga. Ini seba 20.000 ya, guys. Mie gorengnya beda banget. Rasanya yummy parah. Serba 20.000 di Dahulu Cafe. Buruan wajib order. Atau kalian juga bisa datang langsung ke Dahulu Cafe-nya di Jatiwaringin tepatnya. Wah, terima kasih juga Tashen. Thank you, wah. Cantik banget. Kumawo, kamsayo. Trisna, tangshinen Taeguk saramieyo? Taeguk saramieyo? Tangshinen Taeguk saramieyo? Aniyo. Indonesia. Aniyo. Aniyo. Naneun Indonesia saramieyo. Indonesia saramieyo. Saramieyo, gak usah digantung gitu ngomongnya. Hai guys, aku pengen kasih tahu nih, jangan lupa Dahulu lagi ada promo spesial yaitu serdabu serba 20.000. Ada nasi goreng akhir bulan, terus juga ada roti bakar selai kacang coklat. Itu yang enak banget, itu favorit aku. Terus sama Indomie telur. Pokoknya yang mau nongkrong, yang mau makan makanan enak cuma ada di Dahulu Cafe. Dan kali ini kita lagi ada promo spesial serba 20.000. Jadi buruan nih, mau menuju weekend bentar lagi, ajak teman-teman, saudara, keluarga datang ke Dahulu Cafe, tepatnya di Jatiwaringin. Udah gitu ada live musiknya juga, dijamin makanannya enak-enak dan harganya terjangkau. Dan kali ini kita ada promo serba 20.000. Buruan serbu Dahulu Cafe. Kita seru-seruan bareng di Dahulu Cafe. Dijamin ketagihan nongkrong di Dahulu Cafe. Aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa di Shopee. Ting-ting Kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, ngampol. Buruan, order di Ting-ting Kuliner. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
you know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. What if I lay down and I